Burung rangkong, atau dikenal juga sebagai burung enggang, memiliki beberapa fakta unik. Burung rangkong terkenal dengan paruhnya yang besar dan bagian atas paruh yang menyerupai helm yang disebut kask. Kask ini digunakan untuk memperkuat suara mereka saat berkomunikasi. Di beberapa kebudayaan, terutama di Asia Tenggara dan Afrika, burung rangkong dianggap sebagai simbol keberuntungan, pelindung alam, dan terkait dengan berbagai mitos dan legenda lokal. Burung rangkong terkenal sebagai burung yang setia. Mereka hidup dalam pasangan seumur hidup. Betina akan bersarang di dalam lubang pohon, sementara jantan membawa makanan ke betina dan anak-anaknya melalui celah kecil di sarang. Burung rangkong berperan penting dalam ekosistem hutan. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian, terutama dari buah-buahan yang mereka makan, yang membantu regenerasi hutan. Beberapa spesies burung rangkong, seperti rangkong gading, termasuk dalam daftar spesies terancam punah karena perburuan dan hilangnya habitat akibat deforestasi. Burung rangkong memiliki suara yang sangat keras dan bisa terdengar hingga jarak jauh. Ini membantu mereka berkomunikasi dalam hutan yang lebat. Burung rangkong memiliki umur yang cukup panjang, bisa mencapai 30 hingga 40 tahun di alam liar. Burung rangkong bukan hanya ikon penting dalam budaya, tetapi juga spesies kunci dalam menjaga kelestarian hutan hujan tropis. Burung rangkong, yang sering disebut juga sebagai burung rangkong, sebagian besar spesies burung rangkong adalah pemakan buah, frugivora. Mereka membantu menyebarkan biji di hutan yang berperan penting dalam regenerasi hutan. Karena sering menyebarkan biji melalui kotorannya setelah memakan buah, burung rangkong berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Beberapa spesies burung rangkong seperti rangkong gading kini terancam punah akibat perburuan dan penggundulan hutan. Kask mereka yang terbuat dari keratin sering diburu untuk diambil dan dijual. Betina burung rangkong akan bersarang di lubang pohon, dan jantan akan menutup sarang itu dengan lumpur dan kotoran, menyisakan celah kecil untuk memberikan makanan kepada betina dan anak-anaknya. Rangkong adalah salah satu burung terbesar di hutan tropis, dengan beberapa spesies memiliki panjang tubuh mencapai lebih dari 1 meter. Di beberapa daerah di Asia Tenggara, burung rangkong dihormati dan dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan.